Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini kita ada tugas life skill lagi guys, yaitu menyebutkan barang-barang yang diperlukan sebelum bencana. Jadi stay tune ya guys, ini tugasnya. Aku ada tulis ya guys, biar gak lupa-lupa, ingatnya lama ya. Hai, nama saya Jel, saya kelas 3B. Barang-barang yang perlu disiapkan sebelum bencana adalah makanan untuk bertahan hidup, obat-obatan, pakaian ganti, alat komunikasi, surat-surat berharga atau benda-benda penting, air minum, alat bantu penerang seperti senter, uang, pertolongan pertama atau P3K. Terima kasih. Jadi guys, bagus gak guys? Pasti bagus dong. Nah, tulis. Jadi gak perlu ingat-ingat, ngomongnya lama. Jadi lama nanti guys videonya, ingatnya lama. Apa ya? Jadi guys, udah dulu ya guys. Jumpa like, share, subscribe ya guys. See you in the next video guys. Dadah. Tunggu tugas life skill yang lain ya guys. Hey guys, aku udah selesai pramuka. Sekarang kita bikin tugas dari Bejoka lagi guys. Disuruh menjelaskan apa itu makanan 4 sehat dan juga 5 sempurna. Terus manfaatnya juga nasi, susu, daging, buah-buahan, sayur, mayur. Jadi stay tune ya guys, kita lihat videonya gimana guys. Jika kalian juga ada tugas seperti ini, pasti ada dong. Ini tugas Bejoka guys, belajarnya yang sehat-sehat dong. Masa enggak sehat ya? Tidak. Jadi stay tune deh guys. Hai, nama saya Jill, saya kelas 3B. Makanan 4 sehat dan 5 sempurna adalah menu makanan yang lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Makanan 4 sehat terdiri dari nasi, lauk-pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan susu disebut menjadi nutrisi kelima sebagai penyempurnaannya. Manfaat sayur adalah mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh, mencegah kelahiran bayi cacat, menjaga kesehatan mata. Manfaat buah-buahan adalah sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dari kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Manfaat daging adalah mengatasi anemia, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan stamina, menjaga berat badan, kaya mineral. Manfaat susu adalah susu memiliki banyak nutrisi penting yang dapat menunjang pertumbuhan tulang, gigi, kuku, dan rambut dengan baik. Nasi adalah baik untuk mengidap penyakit celiak. Sumber energi yang baik untuk tubuh. Bantu jaga kesehatan tulang, saraf, dan otot. Baik untuk kesehatan usus. Terima kasih. Udah guys, bagus gak guys penjelasannya guys? Pasti bagus dong. Kita lihat di HP gak apa-apa guys. Yang penting kita dapat nilai. Kalau nilainya jelek, terus berusaha untuk mencapai nilai 100 sampai dapat juara 1 atau 2 masih mending. Kalau 3 tidak terlalu ya, boleh lah ya, lumayan aja guys. Aku juara 3. Jadi
Jadi guys, sudah dulu ya guys. Jangan lupa like, share, subscribe ya guys. See you next video guys. Dadah. Tunggu tugas yang lain ya guys. Apa tugasnya, life skill atau tugas seperti biasa? Aja guys. Meninggalkan.